Saya melihat dari dua hal. Yang pertama, yang paling besar adalah dampak ekonomi bagi masyarakat di kabupaten ini. Saya kira ketika pariwisata maju, dia akan memberikan multiplier effect yang luar biasa bagi pergerakan ekonomi daerah. Jadi berdasarkan jadwal dan etape yang disampaikan oleh tim Tour de Flores, khusus kami sangat siap untuk menerima kedatangan mereka dengan suguhan persiapan sesuai dengan adat kebiasaan kami. Melalui Tour de Flores akan memperkenalkan Flores secara keseluruhan ke dunia internasional melalui para agen yang ikut berlomba di Pulau Flores. Kami berharap dari Kabupaten Ngada bisa memperkenalkan daerah Kabupaten Ngada ke seluruh dunia untuk menjadikan Kabupaten Ngada maju dan sejahtera. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Koordinasi Maritim yang telah memiliki ide dan memberikan ide brilian untuk pembangunan pariwisata Flores dengan kegiatan Tour de Flores. Thank you.
saja Tour de Flores ini sangat penting artinya bagi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Manggarai, karena kesempatan untuk kita bisa mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Manggarai dan juga mengetahui budaya dan seni yang dimiliki oleh orang-orang Manggarai. Dan kita perkenalkan itu ke orang asing atau wisatawan umumnya, baik domestik maupun mancanegara. Kabupaten Manggarai Barat siap untuk mensukseskan Tour de Flores di Kabupaten Manggarai Barat.